Bermula dari pemikiran mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini, TK MTA Ngadirejo mempunyai misi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia melalui bimbingan mengenalkan berbagai pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku mendasar yang baik hingga menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan keseharian. Pendidikan kami mengedepankan prinsip bermain sambil belajar sehingga anak dapat menemukan pengalamannya dan dapat memecahkan masalah secara kreatif hingga akhirnya menjadi manusia yang mandiri, berkualitas, dan berbudi pekerti yang luhur serta tetap di jalan Allah dan Rasul-Nya dalam menapaki kehidupan di masa mendatang. Semoga Allah meridhoi. Hari ini Bu Guru mau ngasih anak-anak main lempung. Nanti coba anak-anak bisa enggak ya membuat lempungnya ini bisa dibuat apa saja. Iya toh? Kita mau bentuk hewan. Jadi kita mau buat hewan. Di sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Kalau teman-teman pernah bermain pledok di daerah kami, permainan tersebut kami lakukan dengan tanah liat. Asik loh teman-teman, ayo buat bentuk yang bagus ya. Jadi itu apa namanya Mas Ian? Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku selalu senang. Halo anak-anak. Halo. Iya, hari ini sama Bu Yuli. Kita mau membuat es buah. Pinter banget. Bu Guru punya apa saja ya? Melon. Pinter. Apa lagi? Nanas. Sirup. Es. Susu. Siapa yang sudah pernah minum es buah? Mau ikutan. Iya. Rasanya gimana rasanya? Rasanya? Enak. Pinter. Nah, hari ini kita mau buat sebuah ya. Mama kan dirat. Siang ini paling segar kalau kita minum es. Demikian juga kami akan membuat sebuah yang tentunya akan menyegarkan siang yang panas ini. Tanam salak, tumbuh salak, tanam.
dulu ya. Bagaimana teman-teman aksi-aksi kami? Kapan-kapan bisa mampir lo di sekolah kami. TKMT Ngadirejo. Semoga silaturahmi kita akan selalu terjaga ya teman-teman. Nah, banyak jamur tumbuh di ladang, dibuat sup enak sekali. Kalau ada umur panjang, insya Allah jumpa lagi. Kalau ada gelas pecah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.